Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, hari ini Minggu 23 April 2023. Nah, ini kita berkesempatan lagi untuk hunting di TBS atau Terminal Baris Solo, tepatnya di Kota Solo. Kita bakalan huntingin lagi keberangkatan dan kedatangan bus-bus Sumbar, baik dari arah Sumatera Barat dan dari arah Pulau Jawa. Nah, ada berapa unit yang masuk pada pagi hari ini, tujuan Jabodetabek dan kedatangan nantinya. Nah, bagaimana kelanjutan video ini? Nah, biar nggak penasaran, yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Oke. Nah, ini berangkat unit pertama Palala PT Putra Transindo Mulia E08 dengan julukan Gantino yang setara awalnya dari Sungai Limau. Semoga selamat sampai tujuan buat Palala E08. Mantap. Nah, ini masuk unit pertama bus MPM Mutia Putri Mulia yang start awalnya tadi kalau nggak salah dari Lubuk Basung ya, atau dari Kota Padang. Nah, ini bersiap-siap untuk menaikkan para penumpang nih, trip yang pertama nih, MPM Premium Class. Nah, ini berangkat unit pertama PT NPM Naiklah Perusahaan Minang NPM V31 dengan julukan Fantastic. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini OTW langsung ke Jabodetabek. Mantap. Nah, ini masuk lagi unit kedua MPM dengan kelas Big Top Seat 28 Legres dengan nomor pintu 06. Nah, ini sudah terparkir dua unit NPM Mutia Putri Mulia, yang satu kelas premium dan yang satu lagi kelas Big Top dengan julukan All City. Nah, ini berangkat unit pertama PT Gumarang Jaya Bersama atau GJB yang memakai karoseri Adi Putro nih. Nah, ini pertama kali kita jumpa dengan Gumarang Jaya yang memakai karoseri Adi Putro. Semoga selamat sampai tujuan buat Gumarang Jaya Monjo Klasik 30. Nah, ini berangkat unit kedua PT NPM Naiklah Perusahaan Minang NPM Sultan Kelas V77. Semoga selamat sampai tujuan buat NPM Sultan Kelas V77. Mantap, gaspol, hati-hati di jalan. Nah, ini langsung gaspol menuju Jabodetabek. Nah, ini berangkat unit pertama MPM Mutia Putri Mulia dengan julukan Sadulur Premium Kelas Seat 30 Legres. Semoga selamat sampai tujuan buat MPM dengan julukan Sadulur. Mantap, langsung gaspol menuju Jabodetabek. Nah, ini berangkat unit ketiga NPM PT NPM Naiklah Perusahaan Minang unit kedua Sultan Kelas P66 dengan julukan Tuan Muda. Nah, ini merupakan trip yang ketiga sekaligus NPM Sultan Kelas yang kedua. Nah, ini ada Basurinya nih, model terbaru nih. Semoga selamat sampai tujuan buat NPM P66. Mantap, langsung gaspol Jabodetabek. Nah, ini berangkat unit kedua MPM Mutia Putri Mulia dengan julukan All City atau X-nya All City dengan kelas Big Top Seat 28 Legres dan disusul oleh ANS dengan kelas Royal Executive Class Body New 3 Star Patriot TE Nopin 42. Semoga selamat sampai tujuan buat MPM dan ANS. Nah, ini langsung konvoy 2 nih. Mantap, gaspol, langsung Jabodetabek. Nah, ini keluar lagi unit NPM PT NPM Naiklah Perusahaan Minang yang keempat atau trip yang kedua Executive Plus Seat 40 non legres yaitu V21. Semoga selamat sampai tujuan buat NPM V21. Nah, ini langsung gaspol menuju Jabodetabek. Mantap. Nah, ini masuk lagi nih NPM Mutia Putri Mulia yang ketiga dengan kelas Big Top Seat 28 Legres. Nah, ini bersiap-siap untuk mengambil para penumpang nih. Nah, ini berangkat unit kedua PT Putra Transindo Mulia atau Palala dengan julukan Anak Daro. Ini di balik kemudi ada
Ma'acin Lenggang atau E10. Semoga selamat sampai tujuan buat Palala E10 dengan julukan Anak Daro. Nah, infonya hari ini jalan 2 unit ya, duet dengan Palala E08 dengan julukan Gantino. Nah, ini langsung gaspol menuju Jabodetabek. Mantap. Nah, ini ada unit MPM Mutia Putri Mulia, unit yang keempat, yang menggunakan bodi SR3 panorama single glass, yang memakai sasis Hino. Nah, ini sudah terparkir 2 unit MPM Mutia Putri Mulia, yang satu kelas big top dan yang satu kelas premium. Nah, ini keluar unit NPM PT Naikila Perusahaan Minang, yaitu dengan kelas Sultan Class. Nah, ini merupakan armada NPM yang kelima atau NPM Sultan Class Trip yang ketiga, yaitu NPM V69 dengan julukan Casanova. Semoga selamat sampai tujuan buat NPM V69. Nah, ini langsung gaspol menuju Jabodetabek. Mantap. Nah, ini berangkat unit ketiga bus MPM Mutia Putri Mulia dengan kelas big top seat 28 leg rest. Semoga selamat sampai tujuan buat MPM dengan nomor pintu 14. Nah, ini langsung gaspol menuju Jabodetabek. Mantap. Nah, ini berangkat unit NPM PT Naikila Perusahaan Minang yang ke-6 sekaligus trip yang ketiga eksekutif plus seat 40 non leg rest, yaitu V25. Semoga selamat sampai tujuan buat NPM. Nah, ini disusul oleh NPM Mutia Putri Mulia dengan kelas premium kelas seat 30 leg rest. Nah, ini langsung gaspol menuju Jabodetabek. Mantap. Nah, ini berangkat unit kedua PT Gumarang Jaya Bersama atau GJB dengan nomor pintu 21 eksekutif kelas seat 40 non leg rest. X-nya Kisana. Semoga selamat sampai tujuan buat Gumarang Jaya unit yang kedua. Mantap. Langsung gaspol Lampung Jabodetabek. Nah, ini baru masuk unit NPM PT Naikila Perusahaan Minang dengan kelas eksekutif plus seat 40 non leg rest. Nah, ini masuk lagi unit NPM Sultan Class yang ke-8 NPM V87. Nah, ini merupakan livery legendnya nih, livery lama nih. Nah, ini lagi mengambil para penumpang atau lagi mengurus surat jalan. Nah, ini langsung berangkat nih NPM eksekutif plus seat 40 non leg rest V16 dengan julukan Friend. Semoga selamat sampai tujuan buat V16. Mantap gaspol. Nah, ini berangkat unit ANS yang kedua dengan julukan Alika Royal Executive Class seat 30 leg rest dengan nomor pintu 31. Semoga selamat sampai tujuan buat ANS dengan julukan Alika. Nah, ini disusul oleh unit NPM PT Naikila Perusahaan Minang dengan julukan Talenta Sultan Class Mercedes-Benz 1626 Automatic Transmission. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini berangkat unit terakhir PT Gumarang Jaya Bersama atau GJB dengan kelas Monjek Class seat 30 leg rest dengan nomor pintu 52. Semoga selamat sampai tujuan buat Gumarang Jaya Nopin 52. Nah, ini merupakan keberangkatan yang terakhir ya, kalau nggak salah nih.